Kayaknya lokasi pertama zonk. Kita cari lagi lokasi yang baru. Nih teman-teman, barusan aku menemukan lokasi spot yang bagus buat sibu paten ikannya. Mantap. Kayaknya got sawah di sini tuh ikannya tuh. Semoga saja kita dapat ikan. Karena biasanya banyak banget ikan-ikan yang masuk mencari makan di semak-semak. Karena di balik semak-semak got sawah ini banyak banget ikan-ikan kecil. Jadi ikan-ikan besar atau ikan predator naik dan mereka mencari makan di sini. Semoga kita dapat. Tuh di itu daun kangkungnya lebat banget. Kayaknya di situ tuh sarang ikannya itu. Nanti kita bongkar sarangnya itu. Jadi kali ini aku mau pasang sibu. Ini tekniknya sibu paten, teman-teman. Ini aku bersihkan dulu tempatnya ini. Biar lebih gampang pasang sibu ikannya. Kasih kencang. Ya. Kayaknya sudah beres. Yuk, langsung saja teman-teman kita eksekusi. Jadi ini jalan keluar ikannya atau jalan keluar airnya aku tutup menggunakan sibu, dan nanti ikannya aku usir dari sana, dari atas. Jadi ikannya lari dan masuk ke dalam sibu, teman-teman. Yuk kita coba, kita eksekusi. Kayaknya barusan aku kenjak ikan besar nih, teman-teman. Tapi tidak tahu ikan apa ini, kayaknya gede banget. Aku coba mau lihat, siapa tahu sibunya bergerak. Kalau sibunya bergerak berarti ikannya lari dan masuk. Tapi sibunya diam. Tuh. Aku mau coba lagi usir dari bagian atasnya, siapa tahu ikannya balik naik ke atas. Gede, woy. Mantap ini. Bismillah. Ikan apa ini? Alhamdulillah. Nih, sampai semak-semaknya habis. Dicabut-cabut. Nih teman-teman. Akhirnya aku dapat lagi ikan predator. Kayaknya bukan hanya satu ekor. Tapi aku dapat dua ekor ini. Wih, mantap. Wih, tuh mau loncat lagi. Wuhui. Galak lagi. Wis. Mantap ini nih. Ikan gabus monster. Tuh. Wih. Nih. Dapat satu kali dua ekor nih, teman-teman. Wah. Gila banget. Ternyata capek aku hari ini sudah terbayar, teman-teman. Tuh lihat. Sampai got sawahnya, semak-semaknya itu hancur karena aku tadi bongkar-bongkar
Dan pas aku lagi mau jalan ke atas mau bongkar sarang ikannya, tiba-tiba tidak sengaja aku terinjak ikan, teman-teman. Tapi aku tidak tahu ikan apa. Ternyata ini dia, ikan gabus monster. Langsung 1x2 ekor. Kayaknya ini satu pasang, teman-teman. Tuh, gede. Nih, nih, tuh, hampir saja lepas. Mantep banget lokasinya ini. Nih, 2 ekor nih, teman-teman. Tuh, nggak bisa dipegang, kuat banget. Pantas saja disebut ikan predator. Tuh, alhamdulillah. Nggak sia-sia. Tuh, ada lagi yang bergerak. Tuh. Kayaknya masih ada lagi nih, teman-teman. Tapi dia berhasil lah, mungkin kabur ini. Wah, gila lokasi ini. Ya sudahlah. Yang penting aku sudah dapat 2 ekor. Alhamdulillah. Mantap. Gabus monster. Tuh, gede lagi. Ini, teman-teman. Gila, semak-semaknya tebal banget. Nih. Ikan gabus dapat 1x2 ekor, mantap banget dah. Pokoknya hari ini tidak sia-sia aku datang jauh-jauh di lokasi dan juga capek-capek karena udah dapat ikan gabus. Mantap nih, gede banget ini. Tuh, hampir kabur. Gila ini. Pantas saja disebut predator karena kekuatannya itu berlipat-lipat, teman-teman. Tuh, mantap. Wih, ini juga 1 ekor ini. Nih, kayaknya mereka baru ini satu pasang ya, betina dan juga jantan. Tuh, kayaknya lagi bunting ini buat telur nih. Perutnya buncit. Mantap. Aku juga dapat ini nih. Kecoa air. Kalau daerahku sebutannya kecoa air tuh. Mantap banget.